Nah, saya menyambut baik kegiatan ini agar Situ Ciburuy yang sudah direvitalisasi ini bisa ramai dengan hal-hal positif. Yang kedua, kita masih dalam rangka dua perayaan. Satu perayaan 17 Agustus, hari lahir, hari proklamasi, dan tanggal 19 Agustus, hari jadi Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu tolong dihafalkan ya, kalau Indonesia lahirnya 17 Agustus, kalau Jawa Barat lahirnya 19 Agustus, cuma beda 2 hari ya. Jadi setiap ada Agustusan digabungkan saja perayaan keindonesiaan dan perayaan kejawabaratan. Nah, hadiah sudah banyak, ada piala gubernur juga ya, juga terkait lomba ini lomba itu, khususnya lomba menggambar. Pesertanya berapa tadi, 500 katanya ya, saking banyaknya. Udah dimulai belum? Oh, belum. Siapa di sini yang ikutan lomba menggambar? Ada? Nah, jadi jadikan ini sebuah budaya baru, kecintaan pemuda memberikan inspirasi, contoh-contoh sebagai kakak kepada adiknya ini, sehingga mereka-mereka lah generasi-generasi yang insya Allah menikmati Jawa Baratnya makin juara, Indonesianya makin maju ya. Kita sebagai orang tua menyiapkan pondasi itu. Saya kira itu, selamat melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan lancar. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Jawa Barat.